Provinsi Jawa Barat ada tiga benteng dalam suasana AKB ini. Yang pertama adalah pola hidup bersih dan sehat, tetap protokol kesehatan. Yang kedua, selalu melaksanakan kegiatan tes dengan PCR-nya. Dan yang ketiga, tanggap cepat kalau ada yang terpapar. Nah, hari ini saya datang ke sini meyakinkan, bukan berarti kami tidak percaya kepada gugus tugas yang ada di sini, khususnya Pak Bupati, tetapi untuk meyakinkan, NL yakin, benar nggak? Ternyata seperti itu adanya, maka saya meminta kepada pimpinan pondok pesantren untuk memohon ya, tapi bukan instruksi ini sifatnya, memohon untuk tidak melaksanakan proses belajar mengajar di pondok pesantren ini. Tetapi alhamdulillah pihak pimpinan pondok pesantren mengerti apa yang menjadi arahan kami pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kami tidak harus menutup, tidak, karena pondok pesantren kan punya daulah masing-masing, punya kewenangan masing-masing, kami tidak bisa seperti itu. Tetapi dengan kearifan dan kebijaksanaan pimpinan pondok pesantren, beliau mau menutup. Kami memberikan bantuan 5.000 PCR kepada kegiatan kali ini, sehingga nanti santri yang dipulangkan ke rumahnya masing-masing sudah jelas negatif. Jangan sampai di saat dipulangkan tidak memiliki status negatif atau tidaknya, takut menular di daerahnya masing-masing. Bagi para santri yang masih positif akan ditangani di sini bersama pemerintah kabupaten dan pesantren, sehingga kalau sudah negatif baru dikembalikan. Kapan jangka waktu lama dan tidaknya mungkin nanti akan dibahas kembali. Tapi intinya pondok pesantren ini dengan kesukarelaan, bukan instruksi, akan menutup proses belajar mengajar di pesantren. Kapan Pak Wagub? Setelah selesai PCR. Hari ini 400, besok mungkin tambah, karena yang 5.000 tidak bisa sekali. Karena keterbatasan petugas dan juga harus ada tahapan-tahapan selanjutnya. Seandainya di sini ada hal-hal yang lain, tidak kemungkinan mungkin ada PSBM tingkat kecamatan atau tingkat desa, nanti kewenangannya diserahkan oleh Pak Bupati. Jadi ini sudah berapa banyak Pak Wagub yang... Sejauh ini ada sekitar 53, dan kemudian juga hasilnya nanti mungkin ya, yang lebih positifnya nanti. Tapi sekarang harus ada penanganan secara cepat supaya tidak terlalu banyak yang terpapar. Kan di Jawa Barat berarti hanya kluster di sini ya Pak? Baru pesantren ini di sini. Tetapi kami sekaligus menyampaikan kepada para pesantren yang lain, tolong sesuai dengan pernyataan sebelum dibuka. Karena kan sebelumnya para kiai itu minta kepada kami untuk dibuka. Ya. Saya minta izin kepada Pak Gubernur. Pak Gubernur silahkan, asal 1, 2, dan 3. Nah sekarang ini adalah salah satu contoh gitu kan. Artinya kalau memang terpapar seperti ini adanya. Kalau pondok pesantren mau ditutup atau enggak, tergantung bagaimana penanganan COVID yang masing-masing. Karena itu saya berharap dengan kejadian tidak terjadi lagi kelalaian, tidak terjadi lagi kelengahan pihak pengurus pondok pesantren dalam menangani COVID ini. Bahasa juga kan tentang masker, tenangnya seperti itu. Kalau di Jabar sendiri zona merahnya buat Cirebon sudah kena, kami khawatir Kuningan juga kena, tapi mudah-mudahan dengan tindakan tegak cepat dan tepat pada hari ini, Kuningan tidak termasuk zona seperti itu. Terakhir Pak Wagub, berarti saran bagi seluruh pondok pesantren di Jawa Barat seperti apa Pak? Saran kami untuk menepati protokol kesehatan yang sudah ditentukan dalam SK Gubernur sebelumnya. Dan SK tersebut kan sudah disebarkan, dan sebelum disebarkan sudah disosialisasikan minimal kepada 500 kiai. Saya sendiri yang mensosialisasikan. Oleh karena itu, dengan mohon maaf dan penuh ketawaduan, saya minta kepada pimpinan pondok pesantren untuk mengikuti protokol kesehatan demi kemaslahatan umat, demi kemaslahatan santri. Apalagi kita sebagai ahli sunnah gitu kan, harus memaksimalkan syariat kan gitu, kemudian menguatkan tawakal. Terima kasih. Sehat-sehat selalu, Pak Wagub, hati-hati. Hati-hati, Pak.